Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 11. Pada pertemuan yang ke-6 ini, Jumat tanggal 11 September tahun 2020, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan melakukan evaluasi mengenai pembelajaran yang lalu. Jadi, saya akan menilai tugas kalian atau belajar kalian dari tugas yang kalian kumpulkan. Dari 4 kelas yang saya ajar, dari IPS 1, 11 IPS 1 sampai 11 IPS 4, saya akan memberikan evaluasinya untuk kelas 11 IPS 1. Jumlah siswanya adalah 35. Dari jumlah siswa 35 ini yang sudah mengerjakan tugas dan mengumpulkan itu ada 26. Jadi masih 9 anak yang belum mengumpulkan tugas. Untuk itu, bagi yang belum, saya tunggu dan saya harapkan untuk segera mengumpulkan tugas. Untuk kelas 11 IPS 2, dari jumlah siswa 33 yang sudah mengumpulkan ada 24 dan yang belum mengumpulkan juga ada 9. Jadi nanti kalau minggu depan pertemuan selanjutnya belum dikumpulkan tugasnya, saya akan mengupload nama-nama yang belum mengumpulkan tugas. Untuk selanjutnya, rekor kita di kelas 11 ini sebagai sang juara adalah 11 IPS 3. Dengan jumlah siswa 33 yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu ada 15 dan yang belum mengerjakan dan mengumpulkan tugas ada 20 anak. Jadi inilah sang juara kita di kelas 11. Dan yang keempat ada 11 IPS 4, jumlah siswanya 30 yang sudah mengumpulkan 17, yang belum mengumpulkan ada 13 siswa. Dan ini catatan sendiri juga, di kelas 11 IPS 4 itu tugas 4 dan 5 belum dikumpulkan. Jadi saya tunggu sampai minggu depan, kalau belum mengumpulkan saya akan upload daftar nama yang belum mengerjakan tugas. Karena nanti sebentar lagi kita akan melakukan penilaian bersama. Itu adalah evaluasi untuk pembelajaran sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas ke bab 2. Kalau kemarin kita nanti sudah selesai di bab 1, kita ke bab 2 yang akan bahas tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Tentu kalian tahu apa itu flora dan fauna. Tidak asing lagi, dari SD kita sudah belajar apa itu flora, apa itu fauna. Flora berkaitan dengan tumbuhan, fauna berkaitan dengan hewan. Jadi, bab 2 kita akan bahas tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia maupun dunia. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan 2 pokok bahasan. Yang pertama yaitu karakteristik bioma di dunia. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Itu 2 poin penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi apa itu bioma? Bioma adalah ekosistem atau daerah yang sangat luas yang terdiri atau yang di dalamnya ada flora dan fauna. Masing-masing tempat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ternyata di dunia ini persebaran hewan dan tumbuhan itu tidak merata. Masing-masing wilayah memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contoh yang simpel yang kalian ketahui yang beda dari kondisi kita, misalnya gurun, apakah tumbuhan dan hewannya sama dengan di Indonesia yang beriklim tropis? Tentu tidak.
Kenapa terjadi seperti itu? Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor yang pertama yaitu iklim. Iklim sangat mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu faktor edafik atau tanah. Jenis tanah juga mempengaruhi hewan dan tumbuhan yang hidup di atasnya. Yang ketiga, faktor fisiografi. Apa itu fisiografi? Fisiografi yaitu ketinggian tempat atau bentuk muka bumi. Dataran yang tinggi dengan dataran rendah, tumbuhannya akan berbeda. Yang keempat, faktor biotik. Apa itu biotik? Biotik itu hidup. Jadi makhluk hidup apa yang ada itu apa saja? Yang pertama adalah ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ternyata 3 faktor biotik ini juga mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan. Yang paling utama adalah faktor apa? Manusia itu yang dominan dalam persebaran hewan dan tumbuhan di dunia ini. Itulah pembahasan kita kali ini. Ada 2 poin penting yang bisa kalian pelajari dan kalian pahami. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa melihat link yang tertera di deskripsi box video ini. Demikian pembahasan kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah. Dan untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya kalian tidak usah menulis materi yang saya sampaikan atau yang ada di link materi. Kalian cukup mengerjakan UKPM saja, karena saya tidak ingin menyusahkan kalian atau menambah pekerjaan kalian menjadi lebih berat ya. Jadi yang dikerjakan hanya UKPM-nya saja. Untuk link materinya tidak usah dikerjakan. Demikian pembahasan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.